Okay guys, sekarang gue lagi di pesawat. Gue akan menuju negara tetangga. Dan jangan lupa subscribe dulu, karena ini kunjungan pertama kalinya Classic Car Interior ke negara tetangga guys. Alright, subscribe. Ayo guys, sekarang kita mau beli kartu perdana karena di sini nggak bisa kartu. Ini aja. Guys, sekarang kita langsung menuju ke hotel karena kita sudah lelah, sudah capek. Dan nanti kita sambung lagi video selanjutnya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di Kuala Lumpur dan hari ini mau kita istirahat dulu. Besok kita mau ke project yang akan kita masukkan ke Indonesia. Ya, oke. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadi Classic Car Interior. Di mana hari ini kita akan menuju ke salah satu pabrik yang mau kerjasama dengan Classic Car Interior. Pabriknya nggak begitu jauh dari sini, pabriknya kurang lebih 1 jam dari sini. Nanti kita akan bertanya-tanya langsung dan di pabriknya langsung. Tonton terus video ini, subscribe. Hari ini kita sudah sampai di kawasan perkantoran Total Guard yang ada di Jalan Kileng ya. Di jalan apa ini ya? Di Jalan Metro Perdana Barat. Nah, itu lokasinya ada di Malaysia dan posisinya sih nggak di sini tapi ada di sebelah sana. Dan nanti kita akan berjalan ke sana karena kita betul-betul di sini, berarti kita harus menikmati perjalanan yang ada di sekitar kantornya dulu guys. Tapi nanti setelah kita dari kantor, kita akan menuju ke pabrik tempat produksi dan di mana kelebihan-kelebihan kaca film Total Guard semuanya nanti akan kita kupas tuntas. Harusnya sih di Indonesia harus booming karena ini kualitasnya terbaik dan sangat betul-betul terbaik. Keren sekali ini. Kita bawa satu tim ada tiga orang. Dan sekarang kita akan menuju ke sana. Oke. Yuk, kita sekarang akan masuk ke dalam kantornya. Oke. Kita lihat. Nanti kita turun. Turun lagi ya. Tapi memang kita boleh set. Sini kita lagi ada proses pemasangan Honda Civic yang menggunakan Total Guard, tapi ini dipasangin dalam bentuk ini TGFUV 20% ya. TGFUV 20%. Dipasangin TGFUV 20% di mana kaca depannya lagi proses pemasangan. Ini kadang kali ngapain ini? Ya, ini langsung di kantornya Total Guard yang ada di Malaysia. Nanti kita akan melihat kalau setelah dipasangin Total Guard di film ini lagi proses pengemalan semuanya.
Nah, sekarang kita akan mau jalan ke pabriknya Total Gas, di mana pabriknya itu kurang lebih dari sini sekitar 1 jaman. Dan ini inilah kantor pusatnya, guys. Tonton terus video ini. Oke. Ini salah satu direktur marketing yang ada di Malaysia. Nama Terry Rio. Yes. I'm actually one of the sales marketing director for Total Guard Manufacturing. Yes. Alright. And welcome to Jakarta, guys. Yes. So now we are touring our plant, our factory, located in another side of here. Yes. Kita akan jalan ke sana langsung ya. Oke. Okay. Ya, yeah, let's go. Let's go. Gue sekarang lagi ada di pabriknya Total Guard Window Film yang posisinya ada di Malaysia. Kita akan masuk ke dalam karena di dalam sudah ditunggu salah satu orang kepercayaan Total Guard. Itu ada Mr. Frankie. Nanti kita akan masuk ke dalam. Halo, selamat malam Pak Hadi. Ya, Pak Mr. Frankie. Pak Hadi tadi. How are you? Yes. Dan inilah salah satu owner Total Guard yang ada di Malaysia. Kita akan bertanya-tanya tentang kualitas spek dan produksi manufacturing di produksi di kita. Nanti kita akan lanjut ke dalamnya. Ke dalam bagian pabriknya kita akan melihat langsung biar pemirsa itu tahu. Di sini mantap. Oke, ya, this is Mr. Yes. Mr. GS. Oh, Mr. GS want to show us to around the factory of Total Guard in the film. Ya, yeah, with Mr. Hardy. Oke. Okay. Jadi kita mau keliling, mau melihat dari segi pabrik yang ada di Malaysia ini untuk Total Guard. Nah, ini adalah satunya Mr. GS. Oke. Okay. First, welcome everyone to be here. Okay, first of all, I would like to show you. Actually, this area is we call the warehouse, the base gudang. Material warehouse. Ini gudang untuk kaca film Total Guard yang ada di Malaysia. This is the raw material which we are gonna use it to do our production. Oh, this is the base material. Ini material dasar dari Total Guard. Material dasar. Jadi nanti akan diproduksi di sebelah. Correct. This is the warehouse. Our production is on the other side of there. Yeah. Okay. Kita akan melihat pembuatannya di sebelah. Ruang produksi. Okay. So kita masih we call it the changing room. This is where we will change to the smog. We call it smog. Yeah. Because we have to keep the environment inside very clean. That's why we have to wear the smog inside. Yeah. And we'll go through this air shower first. Yeah. Okay. Ini ruang ganti baju. Kita mau masuk ke ruang produksi. Jadi di dalam itu clear, tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada handphone. Jadi mungkin kita bisa sampai sini dulu. Ini adalah ruang ganti kita. Ini bisa kita akan berdiri. Masuk ke dalam itu harus steril. Ini baju-bajunya. Oke. Sepatu dulu guys, gimana sepatunya aja kita harus steril. Nah, sekarang kita sudah selesai melihat produksi kaca film Total Guard. Dan di sini salah satu tim dari Total Guard Window Film yang ada di Malaysia. Kita akan keliling lagi di mana tempat packing-packingnya. Oke. Okay.
tonton terus video ini biar pengetahuan kita semakin jelas, semakin bagus, dan biar banyak orang Indonesia yang tahu kalau Total Guard yang memberikan garansi 10 tahun itu sangat luar biasa dan betul-betul steril menggunakan tolak UV 100%. Jadi inilah saya dari Indonesia langsung mewakili datang ke pabriknya Total Guard yang ada di Malaysia, di mana betul-betul rapi dan betul-betul konsisten untuk sterilnya. Dari kualitasnya itu luar biasa. Halo guys, jadi kami dari PT Avrenta Motor Indonesia sangat berterima kasih kepada Total Guard Manufacturing Malaysia yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memegang brand dari Total Guard. Brand Total Guard yang kita bawa ke Indonesia. Ini salah satu produk kaca film terbaik saat ini yang ada di dunia. Okay, thank you PT Army for joining us to become our distributor in Indonesia. We are the only manufacturer in Southeast Asia, and then we hope to collaborate well and develop the market in Indonesia. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.